miskonsepsi nggak ya? Miskonsepsi itu apa sih? Miskonsepsi itu perbedaan antara konsep di pikiran kita sama konsep sesungguhnya. Coba kita cek. Tentukan gaya gesek yang dialami tiap balok yang diam di lantai jika balok tersebut identik. Masanya 5 kg. Koefisien gesek statis 0,2 dan koefisien gesek kinetis 0,1. Gambarnya kayak ini. Kalian bisa pause dulu videonya dan back ke gambar buat ngerjain. Ada 4 pilihan jawaban, A, B, C, dan D. Kalian pilih yang mana tuh dari jawaban-jawaban itu? Jawaban yang benar adalah C. Gimana? Jawabanmu sudah benar belum? Bahasannya gini, berdasarkan hukum Newton 1, resultan gaya yang bekerja pada benda diam kan sama dengan 0. Jika dihitung menggunakan persamaan F gesek sama dengan F dikali koefisien gesekan, diperoleh gaya gesek statis 10 Newton. Saat gaya yang diberikan tidak melebihi 10 Newton, balok tidak akan bergerak. Balok yang tidak bergerak menunjukkan resultan gayanya 0. Sehingga besar gaya gesek yang dialami benda sama dengan besar gaya yang dikerjakan pada benda. Ketika gaya yang dikerjakan lebih dari 10 Newton, barulah besarnya gaya gesek dihitung menggunakan koefisien gesek kinetis. Jadi, apakah kamu mengalami miskonsepsi gaya gesek?